Lu kuat banget sih, Vin. Lu kuat banget. Banget sih ini. Sendalnya boleh juga nih. Oh, wah. Sorry ya, Om. Mobilnya rusak, Om. Banyak, Om. Aduh. Banyak lagi. Aduh. Aduh, 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 aduh. Tapi gua penasaran sih. Tapi ini harus dibongkar nih. Iya, dalamnya. Jadi, mungkin ini harus di sip. Aduh. Hello Earth, welcome back with me and him, and we are the Earth. Okay, so hari ini berhubung di belakang saya itu ada mungkin topik mobil Mitsubishi begitu, akhirnya saya yang turun tangan untuk mempresent mobil ini. Okay, sebelum lanjut, gue ingetin ajak teman kalian buat subscribe, like, comment, welcome. Kita discuss semua di semua tampilan-tampilan video yang kita buat. Kalau ada kurang-kurang, saya ucapin banyak minta maaf karena balik lagi di sini kita rush hour semua yang sangat sibuk mau merakit mobil, ngedetail mobil, ketemu dengan customer, ada kunjungan customer, seharinya lumayan ada banyak, tapi kita sempat-sempatin selalu untuk menepati janji kita seperti dulu. Walaupun emang setiap udah tidak setiap hari mungkin publishnya, cuman mungkin progres di setiap video ini bakal lebih terlihat apa ya, nyata. Bukan cuman sekedar kita ngomong bakal dibeginikan, beginikan, begini, tapi kita by progress langsung kita tampilin semua gitu guys. Oke, okay? So di belakang gua ada Lancer EX alias Siluman Evo 10 yang kita sudah rombak seperti ini. Body kitnya langsung datang dari Japan ya. Bau-baunya bau-bau Maria Ozawa, Takeshi Tsuchiya, siapa lagi ya, Mik ya? Nana Natsume, itu siapa? Gue gak tahu. Wah, ini kayaknya kameramen ngaco nih si Diki nih. Aduh, oke, pokoknya lanjut aja. Ini body kit langsung kalian boleh cek ini modelnya apa. Gue langsung sebut, ini Faris. Yang dimana the most famous body kit for Lancer Evo 10. Jadi gitu guys, ini body kit yang ibaratkan gue bilang dia agresif body kit yang gue salah satunya merek gue demen banget gitu. Gue di sini ngedesain mobil, Diki juga suka ngedesain mobil bareng gue segala macam tim Earth. Tapi kita respect dari semua garapan-garapan yang ada di dunia. Kita sesama tuner saling menghormati dan merespect. Akhirnya gue rakit nih mobil, udah tampilannya seperti ini. Kalau kalian mau tahu lagi, ini lebih jelasnya. Ini yang gue selalu ngomong, agresif body kit itu kan pada umumnya untuk dipakai race. Race alias balap. Kalian bisa lihat langsung, ini dari depannya full body kit ini terbagi jadi dua bagian. Dia ada front bumper, itu bagian atas, dan bawahnya ini splitter. Splitternya racing, dia terbelah jadi dua ini guys. Jadi ini bisa dilepas. Nah, kalau kalian perhatiin banget, coba lihat. Ini buat angin masuk. Flow, aerodinamis flow-nya ini nyata banget, dan gue liat, wah ini luar biasa banget sih. Emang desain ngedesain suatu mobil itu bener-bener sampai ke semua aspek gitu. Mau dari aerodinamis, mungkin dari bahan body kitnya, mungkin dari desainnya yang seperti apa, mereka punya ciri khas banget gitu guys. Jadi bukan mentang-mentang bahan fiber itu di bawah kelas bumper-bumper plastik. Jangan salah guys, ini bumper balap pun aja pakainya fiber, yang dimana gua sendiri di sini dan anak-anak kalau ciptain produk untuk body kit, bahannya pun sama, nggak ada beda sama sekali. Jadi nggak harus selalu plastik yang didewa-dewakan ya di sini ya guys ya. Kita berusaha segimana mungkin nggak apa ya, gak terlalu menganakemaskan plastik, menganaktirikan fiber, gak begitu guys. Tapi ini tuner yang luar biasa di luar sana aja menggunakan fiber gitu, yang sekarang disebut Duraflex. Duraflex itu adalah bagian finishingnya saja yang dibedakan di bagian resinnya guys gitu. So selama gua di sini mungkin
di sana ada Mini Cooper. Mini Cooper gue juga pakai Duel AG. Duel AG itu Jepang ya, itu Duel AG tuh, itu mini gue. Dia Duel AG, gue udah amatin banget itu konstruksinya seperti apa. Dan kebenaran datang lagi proyeksi ini nih, ini juga pakainya bahan yang sama. Jadi semua itu fiber guys, dan fiber itu seperti ini nih, boleh dilihat langsung nih. Ini serat fiber, dan serat fiber ini ada berbagai macam lapisannya guys. Ini just for your information. Jadi bukan selamanya serat fiber itu jelek, tapi tergantung siapa yang merakit dan menggunakannya gitu guys. Dan lanjut lagi, ini Evo 10 yang ibaratkan bakal menjadi siluman Faris Evo 10 total gitu guys. Ini lampu headlamp juga udah bisa dibilang ini diganti dengan Evo style yang banyak banget di stand-standin kalau di dunia luar sana. Ya, udah ada DRL-nya, ada Progy-nya, dan kap mesin juga udah pakai Voltex style. Ini karbon. Ini ringan banget. Dan body kit-nya Faris terbagi dari bumper depan yang tadi gua udah sebutin, fender, side skirt, dan bumper belakang. Tapi di ini mobil ada yang satu ketinggalan alias belum dikirim kemarin, yaitu over fender bagian belakang. Dan akhirnya kita pun turun tangan untuk membuat over fender si Faris Evo ini. Jadi menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah, apakah ini suatu project yang ajaib, bisa dibilang luar biasa ya. Kalau gue sendiri ngeliat ini mobil sih ya sangat luar biasa gitu, karena gue pecinta agresif body kit. Jadi gue liat semuanya, ini barang-barangnya, bentuknya, dan wah ini konstruksinya luar biasa banget sih guys. Ini gue gak bohong, tapi gue mengagumi juga ini build ini gue suka banget gitu. Makanya gue langsung pegang langsung, dan kita bina buildnya sampai serapih-rapih mungkin kita bisa gitu guys. Dan gak ketinggalan sunroof guys, sunroof. Jadi ini proses pemasangan sunroof juga yang kita sudah lakukan di Evo 10 ini nih. Menurut kalian gimana? Ini kalau dipukul tuh kita sudah buatin tulangannya sampai akhirnya tidak apa ya, atap itu tidak bermain gitu guys. Jadi pemasangan sunroof itu banyak banget bengkel-bengkel di luar sana dengan berbagai macam teknik dan hasilnya gitu. Tapi kalau kita di sini berusaha segimana mungkin kita bikin sunroof itu seperti pabrikan keluaran dealer OEM-nya gitu. Tulang kita buatin lagi, dan kita tuh bukan yang menekuk dengan apa ya, tekuk sembarangan gitu, tapi kita benar-benar presisi pengennya gitu di sini. Jadi nggak bocor dan kalian bisa pakai selama-lama mobil itu ada bersama kalian. Gitu guys kuncinya. Dan apalagi nih? Mungkin kemarin ada sedikit kendala ya guys ya. Ini bumper belakang si Faris ini sebenarnya nih bentuknya seperti ini guys. Kemarin aja sudah mentok dengan dudukan towing belakang. Nah, buat kalian mungkin nanti ada yang bikin juga. Nah, itu tuh harus dipotong. Di situ ada cantelan towing gitu, dan ada diffuser gedenya lagi guys yang nyambung ke sasis. Jadi ini benar-benar yang gue bilang Faris luar biasa banget dalam menciptakan produk. Ini air scoop depan. Air scoop depan aja yang di grillnya itu dia pikirin gitu jalurnya. Ini angin masuk buat ngedinginin rem atau enggak buat aerodinamis memecah anginnya, itu semua benar-benar Faris pikirin sampai konstruksi sirip-sirip seperti ini nih. Ini luar biasa banget. Masih elastis, build-nya rapih walaupun menggunakan fiber, dan tentunya ringan guys gitu. Itu yang pelajaran banget buat gua juga. Dengan adanya Faris ini gua bisa mendevelop lebih ya produk-produk keluaran Earth. Jadi ya mudah-mudahan gua tunggu juga ya support dari kalian selalu untuk apa ya, bisa memberikan inspirasi-inspirasi juga, tukar pikiran, dan good comments for us gitu guys. Apalagi ya, dan ini BBK udah naik pakai yellow. Nanti pokoknya peleknya bukan yang ini guys, ini gue langsung bocorin aja, ini pelek nanti bakal diganti semua. Tunggu aja kejutannya. Pokoknya kalian yang, buat kalian yang seneng dengan build Lancer EX atau bisa dibilang siluman Evo 10 ini, boleh ajak teman-teman kalian buat subscribe channel ini, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada updatean-updatean lain ke depannya gitu. Ya pokoknya mungkin today topic kita seperti ini. Kita punya 5 Instagram, tampilannya di sini. Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Garage and Store,
Earth Industry, dan satu body kit kebanggaan kita yaitu @earth.saber guys. Jadi itu body kit yang kita benar-benar develop. Gua dan tim Earth punya satu keyakinan dan mimpi bahwa Saber itu akan menjadi salah satu tuner body kit yang bisa membawa nama baik Indonesia kepada dunia guys. Itu harapan gua dan tim Earth di sini. So, mungkin today topic segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.